bisa menyebabkan apa? Defisiensi asam folat itu sangat penting karena bisa menyebabkan neural tube defect. Neural tube defect itu adalah sistem penutupan sistem saraf pusat di belakang, itu sumsum tulang belakang itu nggak tertutup sempurna. Kasihan sekali janin dengan keadaan seperti ini. Bahkan sampai bisa menyebabkan keadaan namanya anencephaly. Anencephaly itu janinnya nggak punya tempurung kepala. Jadi sudah pasti bayi ini tidak akan bisa bertahan hidup di luar daripada tubuh. Ini benar-benar kayak melek banget sih aku, dan aku ngerasanya tuh benar-benar berarti ketika kita mau hamil tuh bukan cuman ya udah gitu kan asal hamil aja gitu, tapi benar-benar harus disiapin juga. Dan benar-benar kalau bisa tuh kayak dari beberapa bulan sebelum, nah gitu-gitu sih. Jadi pokoknya benar-benar kehamilan tuh menurut aku sesuatu yang kayak harus disiapin secara matang banget lah, mulai dari apa tadi yang kayak dari kesehatannya ya, dan juga dari nutrisi. Si mentalnya juga gitu. Hari ini kita mau meluncurkan produk kebanggaan kita semua, Elevate. Kami luncurkan produk Elevate dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dalam hitungan 3, 2, 1. Menutrisi sejak persiapan kehamilan.